ada di kelas. Itu membosankan sampai... Lihat deh, Kate punya cover HP Pop-It. Semuanya mendekat untuk melihatnya. Cara paling keren untuk lindungi HP-mu. Semua perhatian itu bikin Carrie iri deh. Nggak ada yang bisa alihkan perhatian teman-temannya dari itu. Oh ya, yeah. Baiklah. Jarum suntik dan bungkus gelembung. Ayo kita mulai. Carrie punya cat. Dia sedot catnya. Ayolah, kamu berhasil. Masukkan ke dalam gelembung. Aha, kamu pasti bisa. Hampir selesai. Wow, dia buat covernya sendiri. Keren banget. Teman-teman, lihat deh. Padahal ini yang asli. Kate, covermu ketinggalan zaman. Cerat! Ya, punya Carrie ada satu kekurangan. Ketika dipencet, itu muncrat. Kamu menangkan ronde ini, Katie. Sialan. Maaf, Carrie. Maaf, teman-teman. Ini kecelakaan. Halo, Kate. Kamu main Pop-It. Bagus. Kamu ada ide? Akan kutunggu. Kulkas pelangi. Oh lala, mewahnya. Keren banget. Dan sekarang masukkan kodenya. Di dalamnya ada... Ya ampun, lihatlah semua permen ini. Lezatnya. Harus mulai dari mana ya? Oke, ayo kita permudah. Coklat. Ambillah. Ini pasti enak deh. Oh ya, ya. Luar biasa. Sekarang waktunya permen pelangi. Tentu saja. Makanlah. Nikmati kenikmatan pelangi. Wuhu. Enak banget. Kate, ambil beberapa permen. Baiklah. Ayo kita nikmati hari ini. Ambil satu lagi. Ayo kita pergi. Oh, hai Carrie. Keren kan? Carrie tekan semua Pop-It itu. Baiklah. Apa di dalamnya? Kayaknya salah kode deh. Iyo. Ikan mentah, sayuran, lemon. Makasih deh. Menjijikan. Kamu nggak akan nemu apa-apa di sini. Sayang sekali. Bau banget. Yikes. Sam, selamat ulang tahun. Mana teman-temanmu? Ini dia. Loli, kamu datang. Dia bawa... iPhone kardus. Wah, hadiah yang bagus. Carrie bilang, ini belum seberapa. Wadaw, Loli, kamu kalah jauh. Carrie bawa hadiah yang besar untuk Sam. Ah, ini cowok beruntung banget. Mereka bikin bentuk hati. Loli pasti patah hati. Cukup, kita hancurkan kuenya. Kasih mereka pelajaran, Loli. Hah? Dia milikku! Sam? Tidak! Balikin! Fiuh! Ups! Waktunya beraksi! Yuk, kita mulai tantangannya! Wow! Itu Carrie, si TikToker cantik! Yeah! Dan Loli mulai iri! Pasti ada cara lain untuk kita bisa terkenal di TikTok! Hah? Ini dia. Voila, earphone jadi-jadian. Bukan buat denger lagu, tapi kalian ngerti kan? Kita butuh perlengkapan vlogger yang keren. Loli bisa apa? Oke. Apaan tuh? Ponselnya dibungkus plastik. Oh, dia jenius. Dudukan ponsel termurah dan termudah. Followersnya nggak akan tahu perbedaannya. Kir, hah? Lihat nih. Kir bodo amat sama Loli. Dia punya lampu yang keren. Loli nggak akan mampu beli barang ini. Wadaw, ponselnya. Kasian banget sih. Ini bukan hari yang bagus untukmu, Lols. Yap, tentu saja. Ouch. Duh, mobil fell. Ya ampun, pip-pip, Jeep Barbie lewat. Stacy, kamu punya mobil keren. Fell kira dia akan dapat bantuan. Stacy lagi nyetir sambil selfie. Security-nya lihat. Hey, menepi.
Oke, masuklah. Ya Tuhan, mobil pink. Ini adalah hari terbaik dalam hidup Valerie. Yay! Val mau megang. Hei, singkirkan tangan kotormu. Maaf, ayo jalan. Oke. Oh, aki mobilnya. Tidak. Yah, begitulah. Barbie yang malang terbiasa dengan dingin. Kamu butuh legging. Tunggu, lihat. Bip, bip. Mobil biru si penyelamat. Apa kabar, ayah? Dia mungkin satu-satunya pilihan kita. Masuklah. Mobil antik ini berjalan 5 mil per jam kalau penumpangnya lebih dari satu. Kalian baik-baik aja di belakang sana. Benar-benar kejadian yang aneh. Oh, kasihan satpamnya. Hati-hati di jalan ya, kalian. Semua ujian kimia hari ini. Duh, males. Mata si pirang hampir nggak terbuka. Gadis ini perlu fokus dan dia akan gagal di kimia. Dan nggak ada yang mau ngulang kimia. Nona rambut coklat ada di kondisi terbaik, seperti biasa. Tapi dalam mimpinya. Guru kimianya adalah Willy Wonka, beneran. Dan hari ini sepertinya punya ujian permen. Oh, dalam mimpimu, pirang. Nona Julie berkata bahwa Stacy adalah murid terbaiknya. Dia selalu siap untuk belajar dan mencintai gurunya. Julie mengeluarkan sekotak donat, dipanggang dan diolesi gula pagi ini. Hmm, enak banget. Kamu mau? Aku. Tentu. Selamat pagi, Barbie. Ini dia satpamnya. Tok, tok. Gah! Kamu membuat penjaganya tertawa. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Ya ampun. Oh, lihat semua pakaian mewah ini. Ah, kita punya tabungan penyelamat. Nah, ayo kita lihat isinya. Ada sampah dan uang receh. Astaga, Nancy. Banyak ya. Sekarang apa yang kita lakukan? Ayo, kamu nggak punya otak Einstein untuk apa-apa. Jika integral dari Z mewakili bank-bank utama dari... Tinggal kita print aja, sobat. Boom. Ambil. Hey, nggak ada kerja, nggak ada duit. Hai, Kate. Dia bisa dapetin apa aja yang dia pikirkan. Gaunnya bagus ya. Lagi. Gaun Ruby yang cetar. Kate, boleh pinjem? Kamu gila ya? Tapi kamu punya banyak gaun. Gak ada yang bisa dipakai. Ayolah. Lihat, ini loh. Aku gak lihat apa-apa tuh. Kamu bercanda ya? Lihat. Oke, cukup. Sana. Wih, akhirnya. Capek deh. Hai, bestie. Kulit Nancy selalu aja bermasalah. Tentu saja bukan Kate. Kalau dia sih sempurna. Apa sekarang? Hey. Oh, cantiknya. Badai. Nancy, ini cuma bulu mata kok. Wow. Bulu mata palsu. Yeah. Kenapa nggak kepikiran ya? Nancy, Nancy. Kurasa udah cukup. Puk, puk. Nancy, kamu bisa terbang loh pakai itu. Itu cuma buatmu. Oke, nih, tidak. Pakai di kamu aja deh. Satu persatu, Kate copot bulu mata palsunya. Ah, be aja sih. Eh, ada yang datang. Siapa ya? Tony, cowok terkeren nih. Untuk cewek tercantik. Nancy pikir itu pasti aku. Tidak. Dio. Ya, Nance. Kita masih banyak urusan, kan? Yo, punya duit nggak? Buat apa? Hah, dia tukang antar bunga. Kabur!
Mending biarin aja catnya mengalir. Miau. Kate, kita bisa bantu kamu nggak, Nyonya? Lihat kuasku nggak? Tidak, maaf. Wah, itu kuasnya Kate. Nancy, kacamatanya. Kate, oh tidak. Wew. Dan dia pergi. Ayolah. Kita bahkan gak bisa lihat gimana kita populer sekarang. Hah? Nancy, kita nyimak loh. Ambil kendali. Sebuah penggaris dan dua pulpen. Bingo, bongo, bongo. Sekarang kita mulai aja. Nyalakan itu. Sekarang habis gak berbentuk, kita bisa bikin jadi apapun yang kita mau. Tunggu bentar. Kacamata. Keren banget. Nancy. Nancy, itu terlihat seperti baru banget. Genius. Lihatlah mereka. Belajar bareng. Ini pelajaran favorit mereka. Manisnya. Dan inilah Tracy. Dia caper ke Denny. Tidak. Selanjutnya, Tracy perhatikan Denny dan Elsa. Nggak mungkin. Gantikan Denny. Siap, Nona? Ikutlah denganku. Pengawalnya berubah jadi anak culun. Dan dia siap alihkan perhatian Elsa. Elsa, sini sobat. Semoga dia sepintar Denny. Mata Elsa nggak bisa lihat dengan jelas. Sekarang, ini dia Tracy. Peganglah tangannya. Ayo kita jalan-jalan. Jadi, kita harus apakan dia ya. Kelas kimia. Pelajaran favorit Denny dan Elsa, tapi tidak untuk Tracy. Elsa pinter banget. Dia juara nasional tahun lalu. Benar-benar hebat. Bersulang. Tracy, kamu nggak akan ngerti. Tapi kalau kamu ingin bantuan mereka, carilah caranya. Pikirkan. Baiklah. Hah? Aku punya yang kamu mau. Baiklah, nih. Oh, ya. Kos kaki bau. Semua untukmu. Hah? Untuk apa? Bukan yang ini. Ini dia ramuannya, Nona. Ini baru benar. Yang merah. Senang berbisnis denganmu. Ayo kita beraksi. Ramuan Elsa ditukar dengan ramuan merah yang jahat. Efeknya apa ya? Lihat saja nanti. Oh tidak, perasaanku nggak enak. Berlindung! Semuanya awas! Wow, itu keren banget. Kita harus bawa ini ke Olimpiade Nasional. Tracy akan beraksi. Lihatlah ini. Oh, sedikit tidak semuanya. Oh, astaga. Mama! Wah! Kerja bagus, Tracy. Ada-ada saja. Coba lagi di lain waktu. Halo semua, teman-teman. Lihat deh, ada Kelly yang ada di The Kelly. Kalau kamu suka nonton TV, pasti tahu deh. Dia juga bisa menari, bernyanyi. Nggak ada yang nggak bisa dia lakukan deh. Jelas, Nona bertalenta ini pantas dapatkan yang terbaik. Kita mulai dengan waffle permen. Ya ampun, enaknya. Wah, tanda tangannya setelah kelas ya. Tapi karena Kelly baik hati, dia beri waffle satu persatu. Baik banget. Nikmatilah, Nona. Terima kasih. Hah? Mary minta sisanya. Kayaknya nggak cukup deh, kata Kelly. Baiklah kalau begitu. Ada ide. Selalu ada cara lain.
Ayo kita bakar-bakar. Mary mulai dengan menuangkan Skittles. Sekarang kita tunggu. Hampir selesai. Lihatlah waffle warna-warni itu. Nyam, nyam, nyam. Kerja bagus, Mer. Kita akan saingi Kelly dalam waktu singkat. Nona, lihatlah. Pesta waffle pelangi, ada yang mau? Daftarkan aku. Baiklah, baiklah. Ini buat kalian. Kayaknya Kelly perhatikan itu. Terima kasih, Mary. Enak banget. Hai, pengawal. Ambilkan aku waffle itu. Bisakah dia lakukan itu? Mark tumpahkan ke seluruh badan Kelly. Kena karma deh. Kita kehilangan waffle yang berharga. Aku yakin ini akan jadi berita utama di acara gosip. Agar, lihat deh semua ini. Ini untuk pesta ulang tahunnya Kelly. Kita mulai saja ya pesta permennya. Tentu saja, semua yang kamu suka. Seru banget. Terima kasih untuk pestanya, Kelly. Dan walaupun mereka sekelas, Mary jadi pelayan di pesta ini. Cupcake warna-warni akan datang. Berhati-hatilah. Oh, dan satu hal lagi. Konfeti. Dan kerumunan semakin liar. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu bermasalah sama Nona Bos sekarang. Syuh, syuh. Kejam banget deh. Dasar gadis manja. Sebaiknya kita usir saja dia. Ada ide? Ya. Mary bikin cupcake. Dijamin enak deh. Mereka siap untuk memakannya. Gak masalah. Mary bertanggung jawab kok. Selamat menikmati. Oke. Sekarang pergilah, anak kampung. Siap? Tahan. Gigitlah. Greh! Telur mentah. Kamu jenius, Mary. Ingat, jangan bersikap kasar pada orang yang sajikan makanan untukmu. Ah, pada kesel ya? Pestanya kacau deh. Toko permen. Semua camilan enak yang kamu pikirkan, semuanya ada di sini. Itu Kelly si terkenal. Dia mau beli apa ya hari ini? Diskon besar. Ah, kamu bisa pensiun sekarang, Nona penjaga toko. Dia borong semua isi toko itu. Betul sekali. Semuanya dibayar dengan likes di sosial media. Fiuh, olahraga ringan. Kelly, foto selfie-mu viral. Kayak biasanya. Ini dia pembayarannya. Terima kasih banyak. Wow. Oh, Mary, kamu terlambat. Seluruhnya sudah diborong. Tinggal sisa satu permen lagi. Mary punya sedikit likes. Penjaga toko putuskan untuk berikan likes. Jadi 4 likes cukup untuk beli satu jelly. Maaf, cuma sedikit. Tapi nikmatilah. Ngomong-ngomong, nih Fantaku. Ada ide. Mary keluarkan pancinya. Masukkan Fantanya. Dan sekarang apa? Kamu bisa tebak permennya. Plup. Wow, berhasil. Mary bikin permen raksasa secara ajaib. Keren banget. Selfie dengan permen itu akan bantu tingkatkan likes-mu. Pertunjukan model untuk yang berambut coklat. Hadiah utama, $1 juta. Kontestan pertama kita, Tracy. Astaga, dia cantik. Kurasa Mark menyadari total hadiahnya. $1 juta. Ya ampun. Sampai jumpa. Dia dapat 10 dari juri. Sangat cantik. Mark pakai kekuatannya lalu... Dia jatuh. Sial, Tracy yang malang. Dia udah hampir berhasil. Dan skor barunya? 3. Ayo kita lanjutkan. Gadis berikutnya. Ya ampun, Val. Emas itu terlihat bagus untukmu. Cium, cium. Jerry membalas ciumannya. Mark berpikir apa trik selanjutnya. Oh, benar. Lasso, berikan padaku. Astaga, Valerie, mataku. Ini adalah skandal. Dan sayangnya Val dapat 1. Berikutnya, gadis yang malang. Mark cepat pikir. Ya ampun. Struktur
tulang pada model itu. Jurinya terlihat khawatir. Tapi dia dapat 10. Artinya sejak dia menyabotase kompetisi, hadiah uang adalah miliknya. Selamat, Markisa. Aneh sekali. Kamu terlihat cantik. Nikmatilah ratu kecantikan. Menurutku kamu layak. Yish, di kantin. Makan apa, Denny? Fiuh, harganya selangit. Dan isi dompetnya kosong. Ini dia, Tracy. Siap untuk bayar semua yang Denny pesan. Ini dia makanannya. Tapi dia nggak terbiasa dengan makanan mewah ini. Oke. Ayo kita pesan yang lain. Oh, Tracy. Denny suka yang ini. Tidak. Sial, masa nggak suka burger? Selanjutnya. Bawakan. Donat, harusnya sih ini berhasil. Ada Elsa. Ayo kita lihat, nggak ada uang. Yang benar saja. Ada ide, Mama. Mamanya datang. Ini sayang, masakan dari rumah. Makanlah garis kecilku. Oh wow, enaknya. Waktunya makan, buatan Mama. Nggak ada yang lebih enak dari ini. Isilah perutmu. Masih belum beruntung. Dan dia beralih ke Elsa. Elsa mau bagi sandwichnya. Tentu saja. Mama bawakan satu lagi untuk Denny. Ini dia. Nikmatilah anak manis. Jangan sampai berantakan. Oh sayang. Tracy yang malang. Ini kelewatan. Pengawal? Mana pengawalku? Astaga, gak ada yang bisa kalahkan masakan mama terhebat di dunia. Hai kalian, mereka kirim-kiriman surat. Oh, Denny, aku jadi malu deh. Ini cara kalian pacaran. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kamu gak ngerti bahasa mereka, Tris. Kirimkan suratnya. Denny, untukmu. Ini nggak masuk akal. Elsa, lihatlah ini. L plus O sama dengan L. Ini dia. Tidak. Lihatlah. Gagal. Tidak. Out, Tracy. Lihatlah itu. Salon kecantikan untuk gadis culun. Boleh juga. Pergilah. Ayo kita ubah tampilanmu. Sudah sampai. Berani masuk. Tentu saja. Ini pasti menarik. Keluarlah. Wow, Tracy. Kamu terlihat culun. Benar-benar terlihat pintar. Diamlah, pengawal. Ini cinta buta. Kembali ke kelas. Ayo kita lihat aksinya. Oh, Denny. Cinta pada pandangan pertama. Oh, lala. Maaf, Elsa. Nggak ada yang bisa kalahkan gadis culun yang populer. Kacamatamu tebal banget. Oh, gadis yang malang. Santuy. Oh, ya ampun. Hidupmu gini amat. Yang bener aja, loli si gadis miskin gak sanggup hidup mewah. Mandi busa. Lolos juga mau. Oke. Masukkan permennya. Yeah. Dia ngakalin busanya pakai permen pelangi. Dan kalau kamu berani. Ya udahlah. Selamat mandi kalian. Cupcake-nya terlihat enak. Ayo kita jadikan mainan. Ah, aku ngerti. Kita main origami. Dan ya, kita punya camilan. Mantap. Aduh. Upsi.
Masker wajah terbuat dari emas. Itu bisa bikin awet muda atau apa? Loli mau ngapain? Acar. Oh, aku nggak sanggup. Carrie sudah selesai. Dan Loli juga sama. Kayaknya kita harus mandi lagi. Astaga, lihat deh. Ini adalah ini kue Popit, keren banget. Aku nggak sabar deh. Pop. Itu seru sih, tapi aku mulai lapar. Carrie punya ide bagus. Ayo kita potong kuenya. Silakan, potonglah. Lihatlah keindahan itu, kenikmatan pelangi. Untukmu, Katie. Oh iya, ini luar biasa. Kate belum kenyang. Carrie, kamu harus cobain ini. Sudah kuduga, ambillah potonganmu. Wow, ya Nona, nilainya 10 untuk rasa di tiap warnanya. Kate sudah habiskan kuenya. Dan dia ambil kue lagi. Baguslah, lihat itu. Di dalamnya banyak permen enak. Hampir habis. Potongan terakhir. Punyaku. Bukan punya siapa-siapa. Hujan Popit. Oh, wow. Kita ambil deh. Luar biasa. Nikmatilah. Lihatlah, mereka sudah lupa tentang kuenya. Aku pun sama. Keduanya akan sibuk seharian deh. Waktunya olahraga. Mark si ganteng ada di sini. Dan dia siap untuk jadi pelatih. Julie, lihat deh. Wow. Julie angkat barbel. Dia mulai lemes. Julie juga mau coba angkat beban. Selanjutnya, squats. Ayolah, kuatkan kakimu. Fiuh, mulai keringetan. Juju, ikutilah gerakannya. Sekarang, yang paling berat. Ya, kalau pakai tenaga sendiri. Waktunya selfie. Julie, pull up. Hap. Peregangan. Bentar. Kelihatannya Mark suka Julie deh. Dia kerja lebih keras dari gadis kaya. Ayo kita olahraga, sayang. Sendirian. Kita nggak boleh diem aja. Ada ide. Hey, Julie. Kayaknya kamu bikin tren baru deh. Semuanya bergaya. Petugas kebersihan. Ngakak banget. Boleh juga. Hai pasangan manis. Hai Juju. Kayaknya Julie naksir Mark deh. Dan dia mau cium Dolly. Kamu mau pakai lipstik dulu. Bah! Julie jatuh ke pelukan Mark. Hey. Dan tidak. Dia nggak semudah itu untuk jatuh cinta. Sial. Jules, kita harus coba cara lain. Ada ide? Di situ ada botol kaca. Kita mau bikin... Oh, gah! Ramuan cinta. Dia masih belum nyerah untuk dapatkan Mark. Permen karet adalah bahan rahasianya. Bah! Astaga! Lihat deh. Ya, ramuannya berbahaya. Kalau salah, akhirnya kayak Julie. Apa kabar, guys? Lihat deh, ada Dolly. Yeah, dia seleb TikTok terkenal. Astaga! Sebaiknya kalian samperin Dolly. Oh, Dolly, aku penggemar beratmu. Aku juga. Ini pasti viral. Kamu iri ya? Aku juga. Bergaya superstar, jadilah superstar. Bah! Ya, itu berakhir buruk. Jangan sampai kamu masuk ke dalam video Dolly.
Sial. Julie, keluarlah. Itu memalukan. Waktunya pindah sekolah. Ya, malu banget. Kon raksasa, apa kamu beli 2 tiket? Pertanyaan serius, kelihatannya enak. Dan kurasa semua orang setuju akan hal itu. Elsa beranikan diri dan minta secara langsung. Kumohon, silakan teman-teman semua. Yeay, terima kasih. Mary iri dengan perhatian itu. Dia nyamar sebagai petugas kebersihan. Ah, slime. Dia akan bikin kekacauan terhebat. Kalau ada petugas kebersihan yang asli, pasti dia diusir. Dia mulai bersih-bersih. Permisi, permisi teman-teman. Aku mau lewat. Kamu berhasil. Bioskop ini akan tertutup oleh slime. Filmnya selesai. Kamu selesai tepat waktu. Baiklah. Elsa terjebak. Dan Louis Vuitton-nya Kelly? Selesai sudah. Duduk di kelas. Membosankan. Kelly coba habiskan waktu sebisa mungkin. Kamu tahu apa? Ting! Wow. Ya ampun, lihat deh. Ada banyak camilan untuk guru juga. Hadiah yang luar biasa, Kels. Ayo kita mulai pestanya. Cheers! Saatnya berdansa. Ya, kawan. Pelajaran matematika. Besok lagi deh, mungkin. Oh ya, Nona. Lihatlah gerakan-gerakan itu. Asik banget. Mary siap pamerkan tariannya yang nggak biasa. Wah, Elsa terlempar ke kuenya. Ya ampun, ayolah. Dia berantakin semua camilan. Nyebelin banget. Mary, helikopter. Itu yang terakhir. Nona Mary dan kalian semua, cukup. Tidak ada lagi camilan, tidak ada lagi dansa. Sekarang, ulangan dadakan. Terima kasih banyak, Ratu Dansa. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Tertanda, kru.